Kobongan, guys. Kebakaran gudang ini terjadi di Jalan Dukuh Kupang Timur, Gang 6, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Minggu sore. Warga setempat yang mengetahui api yang sudah membesar sempat panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Menurut saksi mata, api sudah membesar dan membakar gudang berisikan kayu yang mudah terbakar. Beruntung, api tidak menjalar ke pemukiman warga yang berada di sekitarnya. Saya keluar rumah, ada masyarakat berkumpul. Kemudian saya datang, ada perempuan pegang ponsel, saya suruh telepon ke PMK. Saya ke lokasi membantu pakai semprotan biasa sama warga. Berapa menit kemudian datang PMK, langsung disemprot itu. Dan kebakaran tidak sampai di luar, iya, merembet. Tadi tahunnya udah besar. Kelihatannya hanya apinya udah besar. Besar, tapi di dalam ruangan saja, dalam area, ya, area ruangan saja, nggak sampai keluar. Tapi sudah besar. Itu apa itu? Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Api dapat dipadamkan setelah 10 unit mobil PMK tiba di lokasi. Bagus Setia, CTV.